pagi, siang. Siang ini aku mau masak, tapi masaknya nggak banyak, soalnya cuma aku sama kakek aja. Aku di sini mau konsen pari, guys. Ini ada pari hijau. Ini kesukaanku banget, tau guys. Aku suka banget makan pari hijau ini. Daripada pari putih, di Taiwan kan ada dua macam pari, ada pari putih sama pari hijau ini. Aku suka banget ini pari ini. Ini mau tak oseng, tapi nggak terlalu pedes. Sama aku mau goreng ikan, daging sama satu sayur buat kakek. Ini khusus buat aku aja ini. Aku kalau masak pari ini selalu tak pisah buat aku. Bosku tahu, dia tahu aku suka pari. Anaknya aku yang cewek itu tahu aku suka pari hijau. Kalau aku nggak pesen, biasanya sama dia dibeliin ini, sama dia dibeliin karena dia tahu aku suka pari hijau. Oke, langsung aja kita masak ya guys ya. Kalian pengen tahu kan, lihat hasilnya. Nggak ribet sih, paling cuma bawang putih, bawang merah, cabai, udah. Aku mah begitu aja, simple sebenarnya. Ayo masak.
guys, ini parinya aku potong tebel segini nih tebelnya. Kurang lebih segini lah. Ya. Tuh. Ini tinggal dioseng aja. Kenapa aku potongnya tebel-tebel? Soalnya ini nanti kalau empuk kan dia lembek banget. Kalau tipis, jadi gimana kalau tebel gini nih lembeknya bagus. Jadi kita nggak terlalu cepet patah. Kalau tipis itu cepet patah dia. Kalau segini mah enggak. Gitu. Selesai guys, aku udah selesai masak. Ini pariku juga udah mateng. Nanti tinggal makan, tapi aku mau nyuapin Akong dulu. Karena Akong aku belum makan, selesai nyuapin Akong aku baru makan. Tada, selesai guys. Menuku hari ini. Guys, waktunya aku makan. Tadi aku udah selesai ngasih aku makan. Sekarang saatnya aku makan. Parinya. Aduh, kesukaan. Biasa orang Indo kalau makan kan nasinya banyak. Ada ikan sih situ, ada sayur itu. Tapi aku mau nyibak pari dulu. Itu. Ini enggak terlalu empuk, guys. Aku osengnya enggak terlalu empuk banget. Emang sengaja. Jadi dia ada kayak kriuk-kriuknya gitu, maksudnya nggak kriuk banget sih. Jadi agak keras-keras gitulah.
Ini apa ya namanya? Tadi aku nggak rekam ini oseng ini. Ini sebenarnya kayak kotak-kotak gitulah. Tuh guys. Enak. Aku nggak kali langsung. Jadi kayak ada kris-krisnya guys, enak banget. Ini nggak terlalu pedas, aku pakai cabai 5. Enak banget. Enggak terlalu asin juga, enak banget. Sebenarnya aku tuh nggak ribet kalau makan guys, yang penting ada sayur kesukaanku aja, nggak ada daging pun aku bisa makan, ada sambal aja, sambal terasi, pakai timun atau pakai ikan aja atau pakai terong, terong yang direbus, jadi aku mah simple, malah jarang makan daging, masak daging tapi jarang makan. Gak tahu daging babi di sini nggak begitu enak guys. Rasanya lain sama yang di Indo. Paling aku ayam itu agak enakan. Biasanya aku itu bikin sambal terus bikin ayam goreng, ayam digoreng. Bosku tahu aku suka ayam goreng, malah dibeliin itu citwe, paha paha ayam. Wati, ini ada citwe katanya. Oh iya, kamu kan suka goreng ayam katanya. Kamu kan suka goreng ayam, makan pakai sambel, pakai cabe katanya. Iya, ini enak banget, ini enak pokoknya. Pernah dibeliin cabe setoples begini. Ya aku bilang, kalau cabe gini mah lain, kalau aku masak itu kan cabenya ada terasinya, ada bawang merahnya. Jadi rasanya kan enak pas masak. Kalau itu kan cuma cabe doang, pedas doang di mulut. Oh gitu ya, kata dia. Iya, beda, aku bilang. Enak. Otak-otaknya juga enak nih. Gini aja udah enak banget makannya. Gak usah mewah-mewah. Jadi inget Indonesia. Jadi inget di Indo. Kotaknya enak guys. Bosku gak pulang. Tidak enak aku pulang, ternyata enggak deh. Enak banget. Apalagi kalau ada kerupuk. Tapi enggak ada kerupuk, enggak apa-apa lah. Ini aja udah enak. Lagi guys. Enak.
Udah kupak lagi. Aku udah kenyang. Duduk di sofa sambil nonton, istirahat. Nanti jam 1:30 aku bawa dia ke kamar tidur. Wih, kenyang guys. Nikmat mana yang kau dustakan guys? Enak banget. Habis nasinya. Bebeler. Padahal gak begitu pilih. Bebeler. Beler guys. Suapan terakhir. Kenyang. Kenyang banget guys. Terakhir. Bis. Masih ada. Buat ntar sore. Soalnya udah gak bisa masak. Enak banget. Oke. Pada sentanganku. Oh, beler guys. Minumnya air putih. Kenyang guys. Aduh guys, kenyang aku. Enak. Kenyang guys. Oke, okay, bye-bye. Selamat siang. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.